Peristiwa G30S 1965. Penumpasan PKI dan hari-hari sesudahnya. Peristiwa gerakan 30 September dan langkah pembalasannya meninggalkan luka begitu mendalam hingga hari ini. Tanggal 30 September malam, sejumlah prajurit Cakrabirawa pimpinan Letnan Kolonel Untung bergerak menculik 6 jenderal dan seorang kapten. Komandan TNI Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre Tendian. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Panglima TNI Jenderal A.H. Nasution lolos, namun putrinya, Ade Irma Suryani, tewas. Sementara ajudannya, Kapten Pierre Tendian, jadi korban, diculik bersama 6 jenderal. Panglima Kostrat, Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat, memadamkan pemberontakan. Perburuan pada para pelaku G30S dilakukan cepat. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dan kekerasan. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilu. Sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI D.N. Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI, Sam Kamaruzzaman, melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait PKI, atau organisasi-organisasi yang diidentikan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Sebagian terbunuh. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500 ribu orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI, sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait PKI. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, Pramudya Anantatur. Dan akhirnya, G30S menandai naiknya Mayor Jenderal Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Begitu banyak versi, begitu banyak tafsir, begitu wacananya, juga begitu banyak korban, kebencian, dan saling tuding. Sampai sekarang, berbagai upaya dan niat untuk menuntaskannya, tutup buku dari bab gelap sejarah Indonesia itu, tak kunjung berhasil. G30S, PKI, Komunisme,
pembunuhan ratusan ribu orang itu kian lama, justru kian jadi abstrak. Topik yang muncul setiap waktu, khususnya bulan September, dan kini juga setiap ada pembicaraan tentang politik, pemilihan kepala daerah, juga pemilihan presiden. Semuanya menjadi konsumsi politik untuk jualan isu PKI. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Rambe Sundelo.